kita melanjutkan untuk part kedua yaitu nomor berikutnya di soal. Yang ditanya adalah nilai x. Ini nilai x yang ditanya adalah sudut keliling ya dalam suatu lingkaran yang menyentuh bagian luar itu namanya sudut keliling ya. Jadi ini sudut keliling. Ini sudut pusat ketentuannya sudut keliling itu setengah kali dari sudut pusat sehingga jika sudut pusat 80 maka sudut kelilingnya adalah setengah dikali 80 sama dengan 40 derajat lanjut bagian-bagian lingkaran ini perlu diperhatikan pertama semua yang dari bagian luar ke pusat dinamakan jari-jari setengahnya. Kalau dari ujung suatu bagian lingkaran ke ujung lainnya namanya diameter atau dua kali jari-jari. Berikutnya garis yang menghubungkan dua jari-jari ini jari-jari pertama ini jari-jari kedua kemudian garis kita berikan menghubungkan dua jari-jari tadi dinamakan tali busur yang bagian lengkungnya ini panjang busur ya panjang busur lalu daerah yang diarsir diantara dua jari-jari seperti ini jari-jari pertama jari-jari kedua daerah dalamnya ini namanya juring ya kalau mau diarsir satu utuh ini namanya juring sedangkan daerah yang diapit oleh tali busur dan panjang busur namanya tembering Kemudian jika dua jari-jari ini ditarik garis membentuk suatu tali busur dan dari tali busur tersebut kita bentuk suatu tinggi dari suatu segitiga yang menghasilkan siku-siku maka siku-sikunya yang mem kemudian memiliki garis lurus ke atas ini namanya apotema apot Nah, ini itu ya, bagian-bagian dari lingkaran. Jadi, ini jari-jari total diameter yang menghubungkan dua jari-jari namanya tali busur, satu daerah penuh dari dua jari-jari namanya juring, dan daerah yang dibatasi tali busur dan panjang busur namanya tembereng Kalau garis siku-siku yang dibentuk dari dua jari-jari dan tali busur namanya opotema berikutnya jika panjang busur AB sama dengan 20 AB panjang busur berarti dari ujung sini menuju sini oh ini uh, tali busur ya jadi kalau panjang busur dari sini sampai sini ini tali busurnya adalah 20 maka, tentukan keliling lingkaran. Jika uh, ya, tentukan keliling lingkaran. Ini dua pertanyaan. Jadi, tentukan keliling lingkaran, dan kemudian berikutnya, tentukan luas curing dari sudut 120 derajat. Ingat, kalau panjang busur adalah bagian dari satu keliling lingkaran penuh. Keliling itu kan semua bagian yang di luar pinggir ini. Ini namanya keliling lingkaran. Contoh kalau kalian disuruh keliling lapangan, pastikan disuruh larinya di pinggir-pinggir ya. Nah, sedangkan tadi panjang busur ini bagian dari keliling lingkaran. Sehingga kita menuliskannya panjang busur per keliling lingkaran. Kita bandingkan dengan sudut yang sudah diketahui. Karena sudah diketahui di sini ada uh, di bagian panjang busur yang diketahui sudutnya 120 bukan 30 karena bukan di daerah sana panjang busur yang kita cari tapi panjang busur yang kita cari adalah bagian daerah 120 derajat berarti sudut 120 derajat atau sudut AB Nah, sudut ini bagian dari satu sudut total, satu sudut total lingkaran 360 derajat. Oke kita masukkan angkanya panjang busur 20 keliling yang dicari sudutnya 120 per 360. Ini kalau kita coret 13 kali silang ya 20 kali 360 k kali 1 sama dengan k maka kelilingnya adalah 60. Seperti itu ya sekarang bagaimana kalau luas juring? Nah, luas juring kalau dilihat, kan luas juring sebenarnya daerah ini nih semuanya. Yang, yang dibatasi oleh dua jari-jari. Luas juring itu bagian dari luas lingkaran semuanya. Luas lingkaran itu seluruhnya, luas juring hanya bagian yang dibatasi jari-jari. Maka nulisnya luas juring per luas lingkaran sama dengan, nah ini boleh kita bandingkan menggunakan panjang busur keliling atau mau menggunakan uh, sudut ya sudut yang mau dicari karena di sini loss curing yang diketahui 120 derajat berarti sudut yang dipakai 120 derajat 120 derajat per 360 loss curing yang dicari per luas lingkaran ini kita cari dulu luas lingkarannya nih luas lingkaran sama dengan VR kuadrat karena jari-jari di sini adalah berapa jari-jarinya? Oh, belum diberikan di soal ya. Baik. Di sini Bapak buat saja jari-jarinya adalah 7 cm. Ya, atau bisa juga didapatin dari sini nih. Ya, bisa-bisa karena keliling itu bisa kita dapat jari-jari. Tadi jari kelilingnya 60, dengan rumus keliling adalah V kali D maka D diameter adalah keliling dibagi V kelilingnya adalah 60 V itu 22 per 7 atau sama dengan 60 balik 22 per 7 nya 60 dikali 7 per 22 60 kali 7 bagi 22 hasilnya 19 ini diameter karena jari-jari berarti 9,5 ya desimal banget ternyata ya ya udah nggak apa-apa uh, berarti disini pakainya 3,14 dikali 9,5 kuadrat nanti insya Allah angkanya enggak desimal 9,5 dikali hasilnya 283 maka luas lingkarannya 283 sama dengan ini habis-habis 1,3 berarti luasnya 283 dibagi 3 283 94,3 nah ini luas juring juring nah, kalau singkaran luas juring oke kita gitu yang anak, -anak. diingat rumusnya ini dan ini Lanjut, sebuah balok berukuran panjang 10 lebar 3, tinggi 2, maka luas permukaan. Lumus luas permukaan balok adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. 2 dikali panjangnya 10, lebarnya 3. 2 dikali panjangnya 10, tingginya 2. 2 dikali lebarnya 3, dikali tingginya 2. 20 kali 3, 60. 40. 112 ya insya Allah mudah sebuah kerangka balok yang berukuran 1045 jika panjang kawat yang tersedia 1 meter maka sisa kawat yang tidak terpakai adalah ya anda diminta untuk mengukur panjang kawat ini butuh untuk membuat balok apa aja sih yang dibutuhkan di balok ya ini bagian atap bagian tinggi dan terakhir bagian alasnya. Nah, setiap bagian-bagian ini dihitung berapa butuhnya. Contoh di sini adalah lebar. Lebarnya adalah kan ini kalau kalian melihat seperti ini adalah artinya panjang kali lebar kali tinggi. Lebarnya 4. Ada berapa lebarnya? 1 2 3 4. Berarti 4 kali 4 sama dengan 16. Panjangnya yang ini ada berapa? Ada 4 juga tadi panjangnya 10 10 kali 4 40 tinggi 5 tinggi juga ada 4 5 kali 4 sama dengan 20 ini kalau di total hasilnya adalah 76 cm sedangkan ini 1 meter berarti kita kurangin bahwa tinggi 1 meter sama dengan 100 cm berarti sisanya 100 cm dikurangi 76 cm atau sama dengan 24 cm. Ya, sisanya daripada itu berarti 24 cm. Berikutnya, sebuah balok mempunyai ukuran luas permukaan sebesar 166 meter persegi. Jika alas perukuran 7 x 5 maka tinggi balok adalah Oke, okay, ini luas permukaan sendiri adalah rumusnya 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali panjang kali tinggi ditambah 2 kali lebar kali tinggi. Luas permukaannya 166 2 kali panjangnya 7 lebarnya 5 ditambah panjangnya 7 tinggi dicari lebarnya 5 tinggi dicari 166 sama dengan ini 35 kali 270 ditambah 14 T ditambah 10 T nah karena di sini T dan T sejenis boleh dijumlah 14 tambah 10 22 T ini 166 pindahkan ke samping 166 dikurangi 70 sama dengan 22 T 166 dikurangi 70 sama dengan 96 Berarti T nya adalah 96 bagi 22 Ya kalau hasil seperti ini Gak masalah bilangan Pecahan biasa pun gak apa-apa Sama-sama dibagi 2 48 dibagi 11 Dah Nah yang penting caranya ya untuk perhitungan angkanya kalian bisa sesuaikan dengan pertanyaan oke untuk bagian ini sampai sini saja nanti kita lanjut ke bagian berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh